Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Laris Olivia. Kami dari kelompok 3. Menurut saya, kita sebagai umat yang beragama harus bisa saling memahami perbedaan yang ada, agar dapat menjalin terciptanya kerukunan antar umat beragama. Nama saya Amanda Putri Syafira. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah toleransi antar umat beragama sangat penting karena setiap manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan setiap manusia memerlukan manusia lainnya untuk bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Sehingga toleransi sangat penting untuk kita dalam hidup beragama agar bisa menciptakan lingkungan yang sejahtera. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Cari Santi, mahasiswi dari Binusian tahun 2020. Dan berikut saya akan membahas tentang pembelajaran yang saya dapatkan dari bab toleransi beragama. Satu hal yang saya pahami di sini, bahwa keberagaman agama di Indonesia adalah suatu hal yang baik. Dan tidak harus selalu sama, kami saling melengkapi satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Tanti. Jadi singkatnya, toleransi merupakan sikap saling menghargai. Dikarenakan Indonesia ini memiliki 6 agama, tentu saja mengalami banyak perbedaan antar individunya. Tapi hendaknya walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai kan? Dan memahami perbedaan agar tidak menimbulkan konflik yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Nama saya Fidya Lestari. Menurut saya, agama berperan dalam menciptakan kedamaian dalam masyarakat dan sebagai alat untuk menumbuhkan kesolidaritasan untuk menciptakan iklim damai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anissa Octavia. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang toleransi beragama, yaitu seluruh umat yang beragama haruslah memiliki toleransi yang tinggi atau menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, agar terciptanya kondisi yang kondusif dan terjaganya tali silaturahmi. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Luciana Leo, jurusan manajemen. Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah pentingnya menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama, karena kebebasan beragama dan menjalankan agamanya adalah hak setiap orang. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat menerapkan sikap yang bijak serta memiliki pemikiran yang terbuka bahwa setiap agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing umatnya untuk melakukan hal yang baik dan benar. Perkenalkan, saya Safira Zakia. Refleksi yang saya dapatkan dalam tugas karakter building agama ini, saya dapat menumbuhkan rasa kepedulian dalam toleransi beragama, di mana kita akan saling menghargai dan saling menjaga sikap tolong-menolong antar umat beragama. Kita tidak akan membeda-bedakan antara ras, suku, maupun agama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami jelaskan tentang toleransi beragama ini dapat bermanfaat. Terima kasih.